Okay, Syazwan Andi, baru-baru ni kehilangan kan anak sulung, tapi lepas 3 hari dah training, dah main, mungkin macam mana kawal emosi tu untuk teruskan juga kerjaya ni? Ramai kawan-kawan, player semua yang ada dalam Liga Malaysia, coaching staff, termasuk ramai lagi lah yang beri support kepada saya untuk teruskan ni lah, semangat lah. Okay, kita tahu Syazwan Andik season ni dah dapat banyak peluang, dapat main. Fan pun dah mula suka, dah mula menyebut nama Syazwan Andik. Mungkin ini juga peluang Syazwan Andik untuk merebut peluang ke Piala Asia juga nanti. InsyaAllah saya sedang usaha untuk prestasi yang terbaik. Saya perlukan banyak game untuk dapat dalam Piala Asia. Last sekali, sebab Syazwan Andik pernah main lawan Korea dulu 2018 dengan bawah Dato' Kim Sui. Kita pun grup dengan Korea. Mungkin Syazwan Andik boleh cerita pengalaman sikit lah masa tu, dapat tewaskan Korea. Apa perasaan time tu? Perasaan time dapat tewaskan Korea semestinya sangat gembira lah, sebab sudah lama kita tak pernah menang lawan Korea, and time tu kita orang dapat menang 2-0.